Selamat datang di channel Sinosi Sehat Alami khas Indonesia. Kali ini bagaimana cara kita makan pepaya dan kapan waktu yang tepat untuk makan pepaya. Inilah dia. Bagaimana cara makan pepaya yang benar serta waktu yang tepat. Nah ini dia. Kita mulai. Kita cuci dulu pepayanya. Oke. Kita cuci bersih. Selanjutnya langsung kita belah menjadi dua bagian. Ini kita belah menjadi dua bagian, ya, seperti ini. Alhamdulillah, ya, mantap, ya. Kemudian kita sisihkan bijinya. Oke, lanjut. Kita sisihkan bijinya sampai bersih. Kita sisihkan bijinya seperti ini sampai bersih. Lanjut. Dan mulailah kita konsumsi daging pepaya ini. Kapan konsumsi yang paling tepatnya adalah saat sebelum kita makan. Ingat, sebelum kita makan kita konsumsi buah pepaya ini. Jadi manfaatnya bisa lebih efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Alhamdulillah. Nah, inilah saudara. Begini cara makan pepaya yang benar dan tepat waktu, yaitu waktunya adalah sebelum kita makan nasi. Nah, dengan dikerok seperti ini, maka akan lebih efektif. Artinya tidak banyak daging yang terbuang, juga tidak membutuhkan banyak tempat. Jadi efisien dengan waktu, tenaga maupun biaya. Oke, demikian cara makan pepaya yang benar dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.